saudara, di kilo 9, di kota Poso, saudara, mereka serbu, ini laskar Kristus, saudara, itu kiainya, santri perempuannya, santri lakinya, dimasukkan ke dalam masjid, ditutup pintunya, dibakar hidup-hidup semuanya, saudara. Biadab, santri-santri perempuan sebagian mereka perkosa, mereka bunuh, mereka masukkan ke sumur mayatnya, saudara. Biadab. Enggak sampai di situ, saudara. 100 muslimah kita, mereka tangkap, mereka kawan, mereka telanjangi, bugil tanpa pakaian di tengah kota Poso, saudara. Mereka Arab, saudara, dengan tarian-tarian adat mereka, dengan minuman keras, mereka arak, mereka perkosa rame-rame, biadab. Insya Allah, saudara, muslim di sana cuma 20%, mereka 80%, saudara. Mereka perlakukan kita dengan biadab. Tapi begitu laskar Islam turun dari Al-Khairat yang dipimpin oleh Habib Segaf, saudara, daripada keturunan yang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pimpinan Al-Khairat. Kemudian datang FPI dengan ribuan laskarnya, saudara. Datang kelompok-kelompok laskar yang lain. Kita bertempur 7 hari 7 malam di tengah kota Poso, saudara. Ya, begitu kita masuk kota Poso, perempuan-perempuan Kristen silakan keluar dari kota Poso. Mereka kita jamin keamanannya. Anak-anak kecil silakan keluar dari kota Poso. Kita jamin keamanannya. Orang-orang tua yang tidak berdaya, warga sipil yang tidak bersenjata, tidak terlibat dalam pembantaian umat Islam, silakan keluar. Kita berikan waktu 2 kali 24 jam untuk mereka meninggalkan kota, saudara. Setelah itu kita tidak tanggung jawab. Adapun laskar Kristus, Brigade Mahuni, saudara, kelelawar hitam yang semuanya membantai umat Islam, kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari 7 malam pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari, ribuan orang Kristen mati, saudara. Mereka lari terbirit-birit ketakutan, teriak-teriak minta tolong kepada Amerika, minta damai ke pemerintah pusat. Biadab.